Ya jadi gini, bayangin muntah tapi kalian campur gula. Nah, enak kan? Nah, itu rasanya kayak gitu. Halo guys, sekarang gue Julian. Gue Vini. Iya, dan sekarang kita ingin menerima challenge dari GoGirl, yaitu kita ingin makan Bean Boozled. Apa artinya ini? Ini adalah permen. Jadi kita harus pas kita makan, kita nggak tahu rasanya setelah kita makan itu apa. Jadi kita harus nebak. Dan rasanya ini ekstrim banget sih sebenarnya, ya nggak? Iya. Rasanya ini macam-macam. Ada yang pokoknya ada yang rasanya dog food, ada rasa muntah, ada rasa gitulah segala macam. Kita harus opimpa dulu. Yang pertama nyoba siapa? Oke? Okay? Nah, lo duluan. Coba. Kalian kompak ya, ini ini dua dari tadi. Berarti kita gamsit kan? Iya. Gua kedua. Oke, okay. Sekarang gua mau ambil random ya. Ini apa? Muntah. Terus dari mana kita taunya itu muntah? Ya jadi gini, bayangin muntah ini kalian campur gula. Nah, enak kan? Nah, itu rasanya kayak gitu. Coba. Dapat nih. Enak. Enak. Awan. Bukan toothpaste. Pasta gigi. Oh, pasta gigi. Rasanya kayak odol. Kayak odol-odol putih. Kayak odol Sensodyne gitu. Coklat pudding. Damn. Pudding. Oke, berarti kita berdua beruntung kali ini. Yang kurang beruntung adalah gua. Jadi kita sudah menyelesaikan tantangan dari GoGirl, yaitu makan Bean Boozled, dan akhirnya aku tadi dapat rasa toothpaste. Coklat pudding. Dia dapat coklat pudding dan ini dapat rasa muntah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share pokoknya ke teman-teman kalian video comment ini. Dan jangan lupa juga komen. Oke, okay? Thank you GoGirl.